Sikat-sikat nyoy. Halo guys, kali ini gue mau nyobain makan bakso rainbow nih guys. Hah? Rainbow? Pelangi kali ya? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ah udah, malah nyanyi lagi. Ya udah, langsung aja ya nonton video gue. Jangan lupa subscribe ya guys. Follow Instagram gue ya, @bagusiba. Sikat-sikat nyoy. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Bagus dari Langsung Lapar. Sikat-sikat nyoy. Hujan-hujan gini enaknya makan bakso. Baksonya bakso rainbow namanya. Untuk itu kita langsung aja kenalan sama yang punya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Pak Arif. Ini bisa dijelasin nih ke teman-teman Pak. Kenapa Pak namanya di sini bakso rainbow Pak? Memang rainbow itu kalau diartikan di bahasa Inggris jadi pelangi ya. Pelangi artinya warna-warni. Warna-warni kehidupan. Cuman itu singkatan lah. Jadi menjadi urat jumbo. Oh, jadi apa? Bakso rainbow itu bakso urat jumbo. Nah, kenapa urat? Okay. Karena uratnya besar satu gitu. Nah, di sini Pak Arif jual bakso apa aja Pak? Selain bakso rainbow, varian baksonya? Variannya ada bakso telur. Masih ada bakso telur. Bakso tahu. Okay. Keju mozzarella isinya ini. Ya. Kemudian keju biasa dalamnya. Oke. Okay. Ada juga yang tadi urat jumbo ya. Urat jumbo. Nah, urat jumbo ini. Wow. Kemudian ada bakso rapat yang di dangdang itu. Bakso rapat ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Harganya? Satu porsi Rp22.000. Satu porsi Rp22.000. Tadi saya tambahan baksonya per baksonya. Kejunya sebutir Rp5.000, telurnya Rp6.000. Rp11.000. Jadi Rp33.000. Iya. Oke. Okay. Sikat nyoy. Sikat nyoy. Oke guys, di depan nih udah ada satu porsi bakso rapat atau urat pedas, tapi minta ekstra tambahan tadi ada bakso telur sama bakso keju guys. Bakso kejunya goceng 5.000, bakso telurnya 6.000 guys. Cuma nambah 11.000 aja. Kita langsung aja nih. Kita cobain dulu bakso rapetnya. Serapet apa sih ini? Urat pedes sikat nyoy. Bismillah. Pas masuk tadi ke dalam lumayan enggak terlalu pedes juga guys. Terus tekstur dagingnya kenyal juga, lembut juga nih. Enak banget, gurih banget, gurihnya berasa. Tipenya bakso oriental nih guys. Langsung aja kita sambahin sambelnya. Menurut gua kurang pedes sih guys. Langsung aja kita sikat lagi. Sikat nyoy. Kelobok guys. Kita nyobain bakso telurnya guys sekarang. Bakso telur. Nah, ini dia telurnya. Sikat lagi, sikat coy. Telurnya lembut banget ya guys. Telurnya empuk banget, lembut dan halus banget dia. Masukin ke dalam baksonya ini, ditambahin telurnya. Nyoy banget pokoknya lah. Bismillah. Sikat nyoy. Giliran ini guys, bakso kejunya guys. Kita belah dulu guys bakso kejunya. Nah, bisa dilihat nih guys bakso kejunya. Nah, ini kejunya nih. Baksonya ukurannya juga nggak terlalu gede guys, sedang aja. Sikat nyoy. Bismillah. Nyoy, sikat nyoy. Tinggal dia nih satu-satunya bakso kecilnya. Kita hajar lagi ya. Hajar nyoy. Finish. Selesai guys, alhamdulillah. Oke guys, baru aja gue ngabisin satu porsi bakso urat pedas plus tambahannya ekstra telur sama bakso keju guys. Jadi totalnya tuh jumlahnya tadi harganya Rp33.000 aja guys, bisa dapetin varian 3 varian bakso. Oke, untuk teksturnya baksonya memang lembut banget, terus dagingnya berasa banget, gurih banget di lidah itu, empuk banget dan kenyal, asli sih enak. Tadi gue nyobain bakso kejunya itu ukurannya sedang dan kejunya itu gurih banget, asli nyoy banget pokoknya. Terus yang tadi yang terakhir telurnya itu baksonya empuk. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini kalian bisa langsung subscribe channel gue di Langsung Lapar. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Langsung Lapar. Boleh juga videonya di share, di like dan komen. Teman-teman boleh juga nih kasih usulan rekomendasi kuliner yang enak di tempat kalian. Boleh diisi di kolom komentar di bawah ini.
Follow juga Instagram gue @bagusiba. Gue Bagus Iba, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat nyoy.